Ntar kita tetap dapat 100 re. Oke, kembali lagi di Bang Bang Tut. Kok dicolong dan? Enggak apa-apa, biar gue pernah sekali-sekali lah. Oke, oke. Kita kasih. Yo, ih. Dan kita tetap dapat 100 re. Dan. Oke, Dar, kita dapat tiket lagi nih. Dari Ora Beri-Beri lagi. Ora Beri-Beri, alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ora Beri-Beri. Thank you Ora Beri-Beri. Kita kasih emot tangan warna kuning. Iya, kebetulan tangan biru. Warna coklat sawo. Iya, ini sawo. Coklat sawo. Sawo busuk ya. Sawo busuk. Ini liquidnya dari Ora Beri-Beri sih. Dari Ora Beri-Beri. Mr. Murun. Namanya Mr. Moron. Mr. Moron. Moron apa mulut? Moron. 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 Ini liquidnya lagi-lagi Ora Beri-Beri bikin Ora liquid Beri-Beri. Yang warna botolnya itu totalitas ya? Totalitas. Botolnya sama full, semua. Colornya full banget gitu. Ya lagi-lagi mencuri pandangan lah. Gak mau nanggung dia. Oke, gak mau nanggung. Ini Mr. Moron. Mr. Moron. Ukurannya 100 mili dan kita dapat yang 6 mg. 6 mg. Kita dapat yang 6 mg. PG-VG-nya PG-30, VG-nya 70%. Dan kita langsung coba aja kali ya. Oke, kita langsung coba aja. Banyak bicara karena tidak ada deskripsi liquid dan. Berarti kita harus tebak-tebakan rasa liquidnya. Mantap. Silakan. Perawanin. Kita buka ya. Dikit sini biar kreteknya beneran. Kreteknya gimana kreteknya? Wah. Waduh. Sedap. Waduh. Gimana? Bisa. 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 Coba ditirip. Pisang kacang. Pisangnya mayor ya? Tapi ada sensasi susu juga. Gatel lagi. Juga. Gatel lagi. Iya. Yeah, yeah. Agak berasa ya. Gatel. Oke, kalau gitu kita langsung coba saja liquidnya. Oke, okay, kita coba di mode masing-masing. Mode biasa lah ya, sama kayak kemarin-kemarin. Dari aroma cloud-nya? Aroma cloud. Gue nemu aroma kacang loh. Iya, di sini gue nemu juga aroma kacang. Pas tadi dirasa kan cuma pisang sama susu ya. Unik kayaknya. Di sini aromanya ada kacang banget gitu kayaknya. Iya, ada kacangnya. Tapi bukan kacang tanah ya. Kacang apa nih kayaknya? Kacang panjang. Kacang. Kacang yang dari Arab kayaknya. Oh, tahu gue. Iya ya. Namanya ini. Bingkisan tuh kalau yeah. Orang naik haji. Kalau pulang umroh ya. Yoi. Namanya maksudnya pistachio. Pistachio yoi, kacang pistachio. Ya kalau enggak tahu nih gambarnya gua kasih lah di sini. Ting. Nah, ada gambar kacangnya. Aduh. Kan jatuh. Iya, grogi saya. Kita coba nih. Iya, tapi ini 6 mg loh. Gua agak takut ya, karena ini 6 mg, men. Untuk 6 mg, teh-nya soft ya? Oke lah ya untuk ukuran 6 mg. Oke. Sweetness. Ini sweetness-nya sweet dari banana milk ya. Ya. Inhale-nya banana susu. Dari banana milk. Exhale-nya? Exhale-nya bentar gue rasain sekali lagi. Oke. Okay. Oh, aftertaste-nya kacang gue nemunya. Aftertaste kacang. Exhale-nya. Pas di kecapan. Pas kecapan iya. Pas di kecapan. Lu kenapa sih kecapan mulu? Biasa. Exhale-nya gimana? Exhale-nya yang gue rasain dia ada pisang. Cuman pisang-pisang susu lah ya. Cuman waktu di aftertaste sama kata kayak lu tadi, dia ada rasa-rasa kacangnya. Jadi kayak ada kacang di ya sisa di dalam lah ya. Sisa. Pas kita inhale, sensasi manis pisang susunya kerasa banget. Manis pisang susu betul. Ini creamy ya. Ini pisangnya bukan ini pisang buah loh. Iya, iya kan? Bukan pisang buah. Kayak apa ya? Pisang krim itu definisinya gimana sih? Apa? Es krim. Pisang es krim. Es krim pisang. Pisang. Ada ya? Ada bro, es krim pisang. Oh iya iya, es krim ada. Pisang. Iya sih benar. Es krim pisang. Dan XL-nya masih ya oke. Okay. Nice sih pokoknya. Ini enak banget. Ini banget. Dan gua rasa dia soft juga ya. Jadi nikotinnya enggak seberapa ngegaruk lah ya. Iya. Ngegaruknya kayak sama ya. 3 mg-nya Crunch Bar kemarin tuh. Iya. Sama 6 mg-nya Mr. Moron tuh kayak rasa sama ya. Ini ada masalah di nikotin atau di masalah di tenggorokan kita deh. Waduh. Liquidnya tidak terlalu pekat jadi juga tidak membuat kapas dan kawat Anda berkerah. Harganya
100. Kalau kata gue sih harganya di kisaran antara 150 sampai 185.000 sih. Antara segitu sih. Karena ini 100 mili dan enak. Yoi. Ini kacangnya baru kerasa lama-lama enak loh. Enggak yang kalau kacang tanah itu atau kacang yang lain kan kayak ada liquid yang gitu kan banyak. Itu kan kacangnya kayak kacang tanah, kayak kacang yang digerus gitu. Iya. Yeah. Kayak kacang bumbu ketoprak. Oh iya, nah, bumbu ketoprak. Tapi ini enggak, ini soft banget gitu. Enak kayak kacang yang ada di coklat. Apa tuh? Itulah. Tapi gue pengen nanya dong. Apa tuh? Ada brewer liquid yang nyantumin Fiji-Fiji, tapi ada juga yang enggak. Iya. Kenapa menurut lu? Menurut gue, waduh, kenapa tuh? Iya, apa kalian merahasiakan Fiji-Fiji kalian buat apa juga ya? Perlu dipertanyakan tuh. Waduh. Terima kasih orang brewer liquid yang enak. Terima kasih. Recommended ya? Recommended banget. Silakan dicari di vape store terdekat. Vape store terdekat. Dan juga bisa dicari di e-commerce. Yoi. Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Hal itu tidak di-endorse oleh mereka semua. Iya, betul. Boleh lah ya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Silakan di komen, like, subscribe. Ya. Jangan lupa subscribe. Enggak juga enggak apa-apa. Iyalah. Enggak bisa enggak like. Kalau subscribe ya di-subscribe lah biar gue segera AdSense. Mantap. Tinggi banget lah pokoknya. Terima kasih dari Fatur dan Badar. Salam Bang Bantul.